Pernah tak kita terfikir yang kita akan bekerja daripada rumah? Pernah tak? Tak pernah bukan? Ini adalah first time bagi saya, first time bagi tuan-tuan. Zaman COVID-19 ini yang ada perintah kawalan pergerakan menjadikan kita semua berada di rumah. Kita tak perlu lagi nak travel pergi ke tempat kerja. Tak perlu naik motor, tak perlu naik LRT, tak perlu naik kereta, tak perlu naik MRT. Semuanya kita tak perlu, kita berada di rumah dan kita bekerja daripada rumah. Dan itu menjadikan kita dapat jimat yang banyak. Best tak? Awesome! Sangat menyeronokkan. Lagi best, kita ada bersama dengan keluarga kita. Kita dapat luangkan masa bersama dengan keluarga kita dan juga yang paling penting sekali, dapat makan yang banyak. Kita semua stay at home. Hari ini, apa yang saya akan kongsikan dengan anda adalah 3 cara ataupun 3 tips bagaimana untuk menjadi produktif bila kita bekerja dari rumah. Mari kita perhalusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda untuk membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Jika ini adalah kali pertama kita bertemu, sila subscribe butang di bawah untuk mendapatkan semua video-video saya dan apa sahaja yang kita bincangkan pada hari ini akan berada di dalam link description yang berada di bawah. Mari kita teruskan. Sebenarnya, bekerja dari rumah adalah satu kelebihan yang diberikan oleh beberapa syarikat sebelum zaman COVID-19. Tapi kini, semua orang kena bekerja daripada rumah kerana perintah kawalan pergerakan. Jika kita berada di pejabat, bekerja dari pejabat BDP, kita akan mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu. Antaranya adalah kita akan masuk meeting, kita akan berjumpa dengan bos dan juga kita akan berjumpa dengan rakan sekerja kita. Tapi bila kita bekerja dari rumah, mempunyai cabarannya yang tersendiri. Tahu apa dia? Cabaran yang paling besar adalah cabaran diri sendiri kerana kita perlu uruskan segalanya sendiri. Tanpa ada rakan-rakan, tanpa ada bos, tanpa ada sesiapa yang melihat kita, kita bekerja dari rumah. Itulah dia cabaran kita bila kita bekerja dari rumah. Krisis COVID-19 ini menjadikan orang-orang di China telah membuka mata dan bekerja dari rumah. Semasa tahun baru Cina yang lepas, mereka bekerja dari rumah seramai 200 juta orang yang bekerja daripada rumah. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang merasakan bahawa bekerja daripada rumah itu satu kelebihan. Ada yang merasakan bekerja dari rumah itu satu kesusahan. Kerana apabila dia berada di rumah, dia terpaksa menguruskan juga perihal-perihal yang berada di rumah tersebut. Jadi itu yang menjadikan bezanya di antara kita bekerja di pejabat dan juga bekerja di rumah. Alah, ada di antara kita juga yang bekerja dekat rumah susah hati. Tapi bila bekerja di pejabat, senang hati. Tapi ada juga di antara kita yang segembira dan rasa seronok apabila bekerja di rumah kerana di depannya ada keluarganya. Oleh itu, kita perlu cari jalan bagaimana untuk kita bekerja daripada rumah dan menjadikan diri kita lebih produktif. Ini dia, 3 tips untuk bekerja dari rumah. Tips pertama, carilah ruang kerja yang sesuai. Letakkan meja berada berdekatan dengan tingkap. Kalau kita boleh buka tingkap tu dan dapat menghirup udara yang segar, itu lebih selesa dan itu menjadikan kita lebih tenang bila kita berada di satu tempat yang selesa dengan cahaya yang cukup. Carilah juga ruang yang mempunyai suhu yang selesa, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk dan pastikan bahawa apabila kita berada di tempat itu, kita merasa selesa dengan suhu yang berada di situ. Pastikan juga udara yang bersih, kualiti udara yang bersih. Apabila kita nak hirup udara yang segar, kita dapat rasa selesa dan kita dapat rasa tenang. Peralatan kerja yang sesuai. Laptop, desktop, alat tulis, meja, kerusi berada di tempat kerja kita yang kita telah tetapkan. Pastikan juga tempat kita bekerja itu adalah satu tempat yang dapat menjadikan kita rasa tenang. Di mana ada rasa tenang, itu kita je yang tahu. Dan My Creative Space mencadangkan apabila meletakkan meja kita, pastikan ia menghadap ruang bilik, bukan menghadap dinding. Kerana kalau kita menghadap dinding, kita akan tengok dinding, tiada kreativiti yang berjalan dekat situ. Kalau kita menghadap ruang bilik, kita dapat melihat segala-galanya dan kita dapat berimajinasi dengan lebih baik. Lokasi meja kita juga perlu strategik. Elakkan daripada gangguan. Tak adalah nanti apabila kita buat video conferencing, tiba-tiba di belakang kita ada anak kita, anak saudara kita tengah meloncat-loncat-loncat dekat situ. Pastikan tiada gangguan berlaku. Orang yang berjaya bekerja daripada rumah adalah orang-orang yang dapat menetapkan tempat kerjanya yang bersesuaian dan pastinya elak daripada sebarang gangguan. Jadi pastikan berada di dalam satu tempat yang confined, yang tetap supaya tiada gangguan yang dapat masuk pada ketika kita bekerja. Itulah caranya untuk kita bekerja daripada rumah dengan cara yang lebih produktif. Tips nombor 2.
Gunakan teknologi. Zaman digital, kita mesti gunakan teknologi. Teknologi kita ada banyak. Antaranya, yang pertama, kita gunakan WhatsApp. Zaman digital ni, anda menggunakan WhatsApp, saya menggunakan WhatsApp. Ada beberapa orang yang menggunakan Telegram. WhatsApp adalah satu tempat yang mana kita sering gunakan untuk kita berkomunikasi di antara satu sama lain. Dengan rakan kita, dengan keluarga kita, dengan siapa-siapa sahaja. Adanya WhatsApp itu satu kemestian sekarang. Kerana WhatsApp itu merupakan salah satu daripada perkara yang menggantikan SMS. Dan tambah-tambah, WhatsApp ni free. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah, sebaiknya kita menggunakan dua nombor ataupun dua akaun WhatsApp. Satu untuk peribadi dan satu untuk profesional ataupun kerja kita. Dan itu menjadikan apa sahaja urusan ataupun komunikasi peribadi akan berada pada nombor yang peribadi. Pada urusan kerja, kita akan berada pada nombor kerja. Dan itu akan menjadikan kita lebih produktif. Malah ada beberapa handphone dan juga apps yang dapat kita gunakan sebagai contoh Parallel Space. Dan Parallel Space dapat menggunakan dua nombor WhatsApp di dalam satu handphone. Malah kalau anda menggunakan handphone Huawei, anda akan mendapat satu aplikasi Twin Apps untuk menggunakan dua nombor WhatsApp dalam satu handphone. Apabila kita dapat asingkan di antara personal WhatsApp dengan professional WhatsApp, itu akan memudahkan untuk kita berurusan dan kita akan menjadi lebih produktif dan juga efektif dalam menguruskan kedua-dua medium komunikasi yang penting ini di dalam WhatsApp. Pastikan juga kita buat grup WhatsApp yang berbeza. Ada di antara grup-grup WhatsApp yang kita gunakan untuk bekerja. Kadang-kadang ada seorang tu kerja saja ada sebanyak 5 WhatsApp, 10 WhatsApp, ada sampai 10, 15, 20, malah ada yang 50 grup WhatsApp. Ada 50 grup WhatsApp kerja, ada 50 grup WhatsApp peribadi. Macam mana nak manage semua tu ya? Memang memeningkan kepala. Tapi tak apa, asalkan apabila kita menguruskan WhatsApp-WhatsApp tersebut, kita dapat tahu yang mana satu kerja, yang mana satu urusan peribadi kita. Dan pastikan bahawa apabila kita menjawab ataupun reply di dalam WhatsApp tersebut, biar betul, jangan tersilap. Nanti kadang-kadang, oops, kita tersilap hantar. Delete. Salah satu daripada cara untuk kita menjadikan diri kita lebih efektif dalam menguruskan WhatsApp kita adalah menggunakan WhatsApp Web. WhatsApp Web ini berada di internet yang mana kita boleh buka WhatsApp di laptop ataupun desktop kita. Kita boleh download WhatsApp Web daripada web.whatsapp.com yang berada di internet dan installkan di dalam PC ataupun laptop kita sendiri. Dan itu untuk memudahkan nak reply, kita boleh copy, paste, ambil attachment yang berada di dalam laptop kita, masuk dalam WhatsApp dan kita boleh reply kepada siapa-siapa saja yang berada di dalam WhatsApp Web tersebut. Yang mana WhatsApp Web tersebut adalah replikasi ataupun duplicate kepada apa yang kita berada di dalam handphone kita. Gunakan itu sebaik mungkin. Yang kedua, menggunakan Microsoft Teams. Dalam zaman COVID-19 ini, kita perlu untuk mencari jalan bagaimana untuk kita melaksanakan mesyuarat dan juga perjumpaan kita dengan orang lain mengikut video conferencing. Fokus kita yang paling besar adalah untuk mencari jalan bagaimana untuk kita mengadakan mesyuarat ataupun perjumpaan dengan orang yang berada di luar sana tanpa berjumpa secara berdepan kerana Perintah Kawalan Pergerakan ini telah efektif daripada sekarang. Itu adalah salah satu daripada cabaran yang kita perlu lalui dan mencari jalan bagaimana untuk kita mengadakan mesyuarat secara virtual. Namun, internet bandwidth kita ataupun internet speed kita mesti mencukupi untuk kita menggunakan Microsoft Teams. Jika kita mempunyai internet yang slow ataupun bandwidth yang slow, kemungkinan besar perbualan kita ataupun mesyuarat dan perjumpaan kita secara virtual itu tidak menjadi efektif. Kita mungkin akan hanya dapat mendengar suara tetapi kita tidak dapat melihat video ataupun muka. Kita perlukan kedua-duanya untuk menjadikan mesyuarat kita ataupun perjumpaan kita lebih efektif. Jika line kita slow ataupun lambat, kita boleh offkan dulu video. Yang paling penting sekali, kita boleh mendengar audio yang dikeluarkan daripada Microsoft Teams tersebut. Oleh itu, kita perlu menggunakan headset yang ada juga mikrofon. Dan mikrofon itu digunakan adalah untuk kita bercakap semasa mesyuarat. Dan paling penting, jika internet bandwidth kita cukup, kita dapat melihat video rakan-rakan kita yang berada di sebelah sana secara virtual. Ini akan menjadikan mesyuarat kita lebih efektif dan lebih produktif kerana kita tahu apa yang berada di sebelah sana. Bila kita menggunakan video di dalam Microsoft Teams,
ada salah satu daripada featuresnya untuk menjadikan background kita blur ataupun mengaburkan pemandangan ataupun apa yang berada di belakang dan juga kiri kanan. Akan nampak kita je yang berada dalam meeting tersebut. Ini akan menjadikan kita lebih profesional. Tambahan pula, Microsoft Teams boleh menggunakan salah satu daripada featuresnya adalah screen sharing, yang mana kalau kita adalah presenter, kita nak present sesuatu, kita boleh buka PowerPoint yang berada dalam laptop, share dengan orang lain yang berada di sebelah sana menggunakan PowerPoint yang sama. Ini akan menjadikan presentation kita lebih efektif kerana orang lain dapat melihat apa yang kita persembahkan. Tips ketiga, buat jadual yang biasa. Membuat jadual bukan hanya menjadikan hidup kita ataupun diri kita lebih sistematik dan teratur, tetapi ia memberikan motivasi kepada diri kita untuk membuat sesuatu bila bekerja daripada rumah. Without supervision, even the most conscientious of us can slack off. Jika kita tidak dapat monitor apa yang kita lakukan, kita juga akan kecundang. Antara teknik yang kita boleh gunakan apabila kita hendak membuat jadual kerja kita semasa bekerja daripada rumah adalah sama seperti mana kita bekerja di pejabat. Kita bangun pagi, kita solat subuh, mandi, kita bersiap dan kita bersarapan. Semuanya adalah hampir sama semasa kita bekerja di pejabat. Ini adalah contoh di antara jadual yang kita boleh gunakan semasa kita bekerja daripada rumah. Ambillah masa beberapa hari untuk kita menjadikan diri kita selesa dan juga sesuai dengan jadual yang kita tetapkan. Pastikan juga kita tetapkan sasaran-sasaran yang realistik setiap hari semasa kita bekerja. Jangan kita biarkan kita bekerja tanpa panduan dan juga matlamat. Setiap hari kita bekerja, ada yang kita sempurnakan. Make a schedule and stick to it. Pastikan juga kita mempunyai FER ataupun Free, Easy and Relax. Free, Easy and Relax. Kerana itu akan menjadikan kita lebih rasa relax dan juga tenang apabila kita bekerja dari rumah. Tak semestinya bila kita bekerja dari rumah, kita kena bekerja 100% sepanjang 8 jam itu bekerja dari rumah. Tidak sama seperti mana kita bekerja di pejabat. Bila kita bekerja dari rumah, kita mendapat satu suasana yang berbeza daripada pejabat. Itu menjadikan kita menjadi seperti orang rumah. Kerana orang-orang yang berada dalam rumah tersebut adalah orang-orang yang kita kenal, adalah keluarga kita, isteri dan juga anak kita. Oleh kerana itu, pastikan kita ada masa untuk kita berehat dengan sebaiknya. Dalam bahasa yang mudah, be flexible. Jangan stres-stres. Kita terus untuk bekerja di rumah secara relax dan juga tenang. Dan pastikan kita ada masa untuk kita berehat. Ada di antara kita yang apabila bekerja dari rumah, kita dapat menghabiskan membaca beberapa buku bila kita bekerja di rumah. Cuba share di bawah sana berapa buah buku yang anda telah habiskan semasa PKP ini. Perkongsian anda, sila share di bawah apa dia di antara satu aktiviti yang telah anda lakukan semasa bekerja di rumah yang dapat menjadikan manfaat kepada orang lain. Sila subscribe channel saya yang berada di bawah sana dengan klik butang subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaik daripada saya untuk membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Video seterusnya adalah tentang Microsoft Teams dapat meningkatkan produktiviti kerja dan juga peribadi anda. Nantikan. Terima kasih kerana menonton YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.